Halo Sobat TML, pernah dengar program Live-In Therapy dari TML? Ini adalah salah satu program dari TML yang berupa pendampingan dan supervisi menyeluruh untuk kesiapan kemandirian dan daily functioning. Pendampingan ini dilakukan 24 jam oleh profesional dan program yang dijalankan berdasarkan IP setiap klien. Live-In kali ini berlokasi di TML Therapeutic Farm yang berada di Jonggol, Bogor. Rincian programnya apa aja sih? Yang pertama adalah terapi okupasi. Targetnya adalah kemandirian individu dalam menjalani aktivitas hariannya dan berinteraksi sosial. Kegiatan juga beragam ya, jadi ini ada melakukan aktivitas di wahana TML Therapeutic Farm yang disupervisi juga oleh therapeutic educator dari TML. Ada juga kegiatan sehari-hari yang mendukung daily functioningnya. Kegiatannya seperti ini nih, membantu untuk memasak nasi, ada juga membantu memarut singkong, dan juga bisa dilatih untuk mencuci dan menjemur baju sendiri. Selain melatih kemandirian, tetapi melatih fleksibilitas alat gerak juga, melatih koordinasi mata dan tangan seperti itu. Dan juga kita mengajarkan untuk merapikan dan bertanggung jawab dengan barang-barang pribadi. Kami juga berfokus pada kegiatan yang berbasis sensorik, jadi ini adalah kegiatan grounding. Kegiatan yang dimana berjalan tanpa alas kaki yang di berbagai tekstur. Bisa rumput, sungai, bebatuan, pasir, tanah, dan tekstur lainnya. Manfaat dari grounding ini adalah meregulasi sensorik dan mengurangi kecemasan termasuk pada individu autistik. Kegiatan selanjutnya adalah AAT atau Animal Assisted Therapy yang dimana kegiatan ini berinteraksi dengan hewan, entah itu memberi makan domba, sapi, ikan, bahkan sekedar untuk mengelus itu juga untuk meregulasi sensoriknya, untuk melatih kontak mata dan fokus, dan juga mengurangi kecemasan dari setiap individu autistik. Berikutnya adalah terapi hortikultura, merupakan perawatan terapeutik yang berfokus pada merawat tanaman atau bisa juga disebut dengan aktivitas berkebun. Nah, kalau ini mencabut rumput liar, menyiram tanaman, atau juga bisa memanen singkong nih. Selain terapi okupasi, kami juga fokus kepada terapi komunikasi dan sosial. Jadi ada latihan komunikasi dua arah dan latihan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya kalau misalkan ini kita ajak ngobrol nih, bagaimana keadaannya, gimana perasaannya, apa saja yang sudah dilakukan. Nah itu biasanya kami evaluasi di malam hari ataupun pagi hari sebelum kita mau melakukan aktivitas baru. Kalau Bill suka di TML? TML. Kalau Bill, happy ya di sini? Happy. Sebutkan. Tiga buah dari huruf A. Apa aja kok? Apa? Satu, apel. Apel kok? Alpukat, betul. Alpukat. Yeay, tiga. Menjadi kegiatan rutin juga untuk eksplor wilayah TML Therapeutic Farm untuk meningkatkan interaksi sosial dan juga mengurangi rigiditas pada klien. Kami juga memberikan waktu untuk klien melakukan aktivitas yang dia suka, seperti menggambar, melukis, mewarnai, dan hal-hal yang menjadi hobinya untuk mengeksplorasi dirinya. Selain itu juga setiap pagi kami melakukan senam agar hari-harinya lebih semangat. Program Live-In di TML juga sebagai salah satu media kami mengkampanyekan gaya hidup sehat dan organik. Kenapa harus makanan organik? Makanan organik baik itu sayuran maupun daging ayam yang dikembangkan tanpa menggunakan pestisida atau bahan kimia dapat memberikan manfaat pada kesehatan otak dan fungsi kognitif. Selain itu, makanan organik juga bermanfaat bagi beberapa anak yang mengalami masalah pencernaan. Dengan melakukan diet organik yang kaya serat, rendah pestisida dan bahan kimia dapat meminimalkan potensi gangguan pencernaan. Dengan kata lain, makanan organik tidak hanya baik untuk individu autistik, namun juga baik bagi kita semua demi kualitas hidup yang lebih baik dalam jangka panjang.
Selama menginap, individu autistik akan diberikan konsumsi makanan organik yang diproduksi sendiri di TML Therapeutic Farm, yaitu sayuran organik, ayam kampung organik, dan bahkan untuk snacknya, mereka juga akan diberikan makanan olahan yang direbus, yaitu singkong, yang juga ditanam di TML Therapeutic Farm, dan minum jus jambu yang juga ditanam di TML Therapeutic Farm. Selain sebagai terapi detoksifikasi, mengkonsumsi makanan organik ini juga melatih individu autistik untuk bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka diajarkan untuk memetik sendiri sayurannya, memasaknya sendiri, dan mengkonsumsinya. Pola pengajaran ini yang akan melatih kemampuan theory of mind dari individu autistik yang sangat dibutuhkan ketika nantinya mereka bersosialisasi di masyarakat. Program Live-In ini bertujuan untuk memberikan terapi multisensorik terpadu, memadukan outdoor terapi di alam terbuka dan detoksifikasi dengan mengkonsumsi makanan organik, yaitu ayam kampung organik dan sayur organik produksi TML Therapeutic Farm. Harapan kami akan lebih banyak individu autistik yang mendapatkan manfaat dari program Live-In di TML Therapeutic Farm. Salam sukses, salam semangat, sampai jumpa! Apa sih Bu perubahan yang Ibu rasakan melihat Abel selama satu minggu terapi di TML Jonggol? Untuk emosinya udah berkurang, untuk menginjak rumput tidak menggunakan alas kaki sudah bisa, untuk trek jauh Abel sudah bisa mengikuti terapisnya. Apa nih Bu kesan Ibu selama mendampingin Abel mengikuti program Live-In di TML Jonggol? Kesannya udaranya sangat sejuk, terapisnya profesional, pokoknya pelayanannya bagus deh.